kan. Okey, kita beralih pula pada kepada retorik. Eh? Okey, retorik ni dia masih lagi berkaitan dengan wacana juga. Ha, eh? Jadi cuma retorik tu dia ada beza sikit. Sebab dia ada bezakan tu, yang pentingnya selain awak kena menguasai apa dia konsep retorik tu, seni tu ya, seni menggunakan bahasa tu, awak kena tahu jenis-jenis itu, jenis-jenis. Macam tadi penanda wacana pun ada jenis-jenis. Ya. Dan satu lagi tadi saya tak sebut tadi, kalau kadang-kadang ya dalam wacana dia kata kalau koheren itu dia kadang-kadang dia guna istilah lain. Dia guna runtutan ya. Kalau runtutan itu sama dengan koheren. Kalau kohesi itu tautan. Jadi makna ada istilah lain juga kadang-kadang MPM gunakan. Macam tadi bahasa dalam kan. Bahasa dalam itu juga sama dengan bahasa istana. Jadi sama juga kalau runtutan itu ialah koheren. Kohesi pula ialah tautan. Tapi bagi retorik ini awak kena fahami kelima-lima jenis retorik dan biasanya memang soalan bina wacana lah tentang retorik ni. Jadi awak kena kuasai dan kena berlatih bagaimana nak bina retorik pemerian, retorik pemujukan, retorik penceritaan, retorik pendedahan dan retorik penghujahan. Jadi kalau soalan dia mesti berdasarkan hasil pembelajaran. Pelajar dapat mengenal pasti jenis retorik. Jadi maknanya jenis-jenis ni mesti dikuasai oleh pelajar dengan ciri-ciri dia. Contoh pemerian, apa ciri dia? Pemujukan, apa ciri dia? Itu ciri memang boleh dapat dalam buku lah kan. Jadi saya cuma nak kongsi nanti petua tu macam mana nak bezakan antara pemerian dengan penceritaan. Ataupun kadang-kadang juga dia boleh berlaku ya. Dalam satu wacana, dia ada dua atau tiga retorik. Pun boleh. Ya? Jadi, jangan keliru. Jadi, maknanya awak kena teliti betul-betul ayat dalam wacana itu. Maknanya kalau pemerian, dia mesti dia memerihalkan sesuatu. Kalau penceritaan, dia mesti nak ceritakan sesuatu. Dia berbeza. Eh? Pemerian, dia memerihalkan. Penceritaan, dia menceritakan. Pendedahan, dia nak dedahkan sesuatu yang orang belum tahu. Itu pendedahan. Kalau penghujahan, dia nak berhujah. Macam dalam pidato. Kalau dalam pidato tu, itu memang penghujahan. Maknanya dia mesti ada ayat gagasan. Ataupun ada ayat yang dipanggil ayat ayat gagasan ataupun ayat itulah ayat topik. Lepas tu disokong oleh hujah-hujah. Maknanya mesti ada hujah yang menyokong gagasan ataupun sesuatu cadangan dalam ayat topik itu. Okey. Dan pemujukan ni dia lebih mudah sikit. Maknanya bagaimana bahasa yang digunakan untuk memujuk. Memujuk orang. Biasanya dalam dalam iklan lah. Dalam iklan ni biasanya memujuk. Sama ada pemujukan itu secara rasional ataupun pemujukan secara tak rasional. Jadi kalau rasional tu maknanya yang berbentuk logik. Logik akal. Boleh diterima akal. Tapi kalau yang logik, kalau pemujukan tidak rasional tu dia lebih kepada emosi. Maknanya emosi ni nak pengaruhi orang kadang-kadang tak logik pun. Contohnya dia kata, oh anda boleh menurunkan berat badan dalam masa seminggu sebanyak 10 kilogram. Adakah itu pasti? Jadi maknanya itu yang berbentuk tidak rasional. Dan sebenarnya itu menyalahi hukum agama. Seolah-olah dia dah jadi macam Allah pula. Oh 10 hari mesti turun. Oh tak betul ya. Kita tak boleh. Tak boleh kata macam itu. Jadi siapa yang bertugas dalam bidang pengiklanan nanti kena hati-hati. Jangan bersubahat. Ini perkara yang kita tak pasti mana boleh. Okey, jadi itu pemujukan rasional, pemujukan tidak rasional. Okey. Jadi awak kena pasti kena kenal pasti apa soalan, apa yang dikendaki oleh soalan itu. Dan kita tengok contoh. Soalan yang pernah ditanya ya. Soalan ini selalunya juga tidak banyak masalah lah. Contoh kita tengok pernyataan di atas menepati ciri retorik apa. Yang pertama, dia memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada khalayak. Pengetahuan dan pemahaman. Jadi ini sudah berbeza dengan pemujukan tadi. Kalau pemujukan biasanya dia tak bagi pengetahuan. Okey, biasanya berkaitan dengan konsep. Okey,
Jadi dia semakin jelaskan konsep, definisi, istilah, dasar dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga, sesuatu maklumat perlu didedahkan dengan jelas dan terperinci dan mudah difahami. Jadi kalau macam ini takkanlah retorik pemerian kan? Pemerian dia mana pula bagi pengetahuan? Jadi dah tentu jawapannya kalau kita lihat tu maknanya pemerian memang sudah tak ada pun dalam ada dalam jawapan tapi bukan jadi pilihan jawapan. Dan kata kunci di sini perlu didedahkan. Jadi dah tentulah pendedahan. Ini maknanya soalan yang sebenarnya juga tidaklah terlampau rumit. Jadi pelajar boleh berfikir. Dan satu lagi yang membezakan pendedahan ni, yang ini, yang kedua ni tadi, konsep, definisi. Jadi kalau ada konsep, definisi, maknanya retorik lain tak ada. Tak, dia tidak mempunyai ciri ini. Contohnya, kalau pemunyukan dia tak ada konsep, tak ada definisi. Pemerian pun tak ada. Jadi, kalau penghujahan, penghujahan pun tak ada. Jadi, itu bezanya. Penghujahan dia mesti ada hujah yang menyokong gagasan. Okey? Jadi biasanya soalan, oleh sebab itu saya kata kalau awak tengok trend soalan objektif ni pun dia tidaklah begitu sukar. Dia menyukarkan pelajar untuk dapat A untuk skor tu memang bahagian struktur. Jadi kita tengok contoh soalan struktur. Okey, dia bagi ciri retorik. Maknanya dia bagi ciri, seterusnya awak kena jawablah soalan. Sama ada bina ayat ke ataupun bina wacana. Yang ini dia nak wacana bahagian B. Bahagian A dia tanya jenis saja, jenis retorik. Apakah jenis retorik yang dinyatakan di atas itulah? Memberikan gambaran secara visual. Jadi mana gambaran secara visual tu maknanya secara apa? Secara pandangan mata, sudut pandangan mata, visual. Okey, tidak melibatkan penilaian, ulasan dan pandangan. Dia tidak melibatkan penilaian. Dia tak buat ulasan. Maknanya berdasarkan benda yang betul-betul. Keadaan situasi yang benar-benar, yang sebenarnya tak ada rekaan, tak ada ulasan, bukan pandangan. Dan satu lagi, memerihalkan sesuatu dengan tepat dan jelas secara objektif. Mana kena bagi penerangan itu secara tepat dan jelas. Jadi kalau nak kata ini pemujukan memang sudah salah lah. Jadi maknanya memang dia bukan pemujukan. Ataupun adakah ini secara apa kita kata tadi penghujahan, retorik penghujahan juga tak ada. Jadi okey, seperti biasa garis atau tanda jenis retorik itu dan patutnya yang dalam petak itu pun kena garis. Maknanya ciri-ciri retorik yang membezakan sesuatu ciri dengan ciri yang lain. Ada sesuatu ciri yang memang menonjol yang membezakannya dengan ciri yang lain. Jadi kalau macam ini tadi, di mana kata kuncinya di situ ialah ini, memberikan gambaran secara visual. Kalau secara visual, maknanya apabila kita pandang sesuatu, kita lihat sesuatu benda, contohnya buku lah, kita pandang buku. Jadi apabila kita pandang buku, kita beri gambaran secara visual. Maknanya kita terangkan keadaan ataupun buku itu seperti yang kita lihat. Maknanya kita cerita benda yang betul lah. Maknanya buku ni warna apa, bentuk dia bagaimana, lepas tu bagaimana tulisan yang ada pada buku itu. Jadi maknanya kita terangkan benda yang betul-betul, bukan kita reka. Itu maksud dia. Gambaran secara visual ni maknanya seolah-olah kita ambil gambar, kita tunjuk kepada orang, inilah dia bukunya. Tapi secara visual. Tapi kita sekarang ni bukan secara ambil gambar, tapi kita kena menggunakan ayat. Jadi kita kena bina ayatnya. Okey, kita tengok contoh bahagian B tu. Bina satu wacana. Bina satu wacana yang menepati ciri retorik seperti yang dinyatakan di atas. Okey, jadi awak tengok. Di sini konsep, kalau dalam peperiksaan, yang pertama jawapan bagi A itu mesti kena betul. Kalau A sudah salah, jadi apa kesannya kepada B? Jadi awak kena berhati-hati. Jadi kalau macam ini kan, oleh sebab itu MPM pun nampaknya dia bagi ciri yang betul-betul jelas. Ini memang betul-betul ciri pemerian. Dia tak boleh jadi retorik yang lain. Contoh, dia tak boleh jadi retorik penceritaan. Kalau penceritaan,
dia tak ada kata memerihalkan sesuatu dengan jelas dan tepat. Ha, itu beza. Ha, kalau penceritaan dia tak semestinya tepat jelas, dia cerita. Cerita ni boleh reka kan? Ha, tapi kalau apa ni tadi pemberian, dia tak boleh reka. Ha, seolah-olah kita ambil gambar, kita tunjuk, ha, ini dia. Ha, jadi maknanya kita cuma tak gunakan gambar, kita gunakan perkataan, kita gunakan ayat, penerangan itu. Ha, sebab itu dia kata memberikan gambaran secara visual. Mana apabila orang membaca ayat awak tu, seolah-olah, oh itulah dia gambarkan secara logik benda yang kita nak maksudkan itu. Eh? Okey, jadi kita tengok contoh. Biasanya sesuatu benda lah, ataupun bilik ke rumah ke, okey contoh. Bagaimana wacana yang kita bina untuk menerangkan rumah, sebuah rumah. Rumah di ujung kampung itu telah dibina oleh seorang tukang rumah. Okey. Jadi sekarang ni kita mesti nak cerita tentang rumah. Rumah itu merupakan rumah dua tingkat. Okey. Maknanya secara visualnya rumah itu berapa tingkat? Okey, ada dua tingkat. Lepas tu pula secara visualnya kena terangkan setiap tingkat mengandungi berapa bilik. Mengandungi tiga bilik. Dan setiap biliknya terdapat bilik air, katil dan almari pakaian. Maknanya semua tu secara visual tadi yang saya kata. Maknanya bukan rekaan. Walaupun saya bina ayat ni memanglah rekaan kan. Tapi sebenarnya kalau rumah tu memang betul-betul rumah tu macam itulah. Maknanya ada berapa tadi? Tiga bilik. Setiap bilik ada bilik air, ada katil, ada almari pakaian. Ruang tamunya pula dihiasi dengan lukisan dari negara China. Memang boleh nampak lukisan. Okey. Ini kena bina panjang sikit sebab dia nak tidak melebihi 40 patah perkataan. Jadi kena bina lah beberapa ayat. Tapi sekiranya kalau boleh bina dua ayat pun, kalau dah jelas, okey, tak ada masalah. Tapi kalau 40 ni biasanya tak cukup lah dua ayat. Jadi kadang-kadang kena tiga atau empat ayat. Ataupun kalau contoh lain, awak nak terangkan tentang terangkan kelas awak. Maknanya kelas awak tu bagaimana besar dia, keluasan dia, berapa kaki persegi, lepas tu bagaimana berapa bilangan kerusi benja yang ada di dalam kelas awak, bagaimana dengan cat dinding, warna apa, dan bagaimana kedudukan contoh meja guru di mana. Jadi itu semua yang saya kata tadi, gambaran secara visual tu. Maknanya seolah-olah apabila kita baca ataupun kita dengar, kita boleh gambarkan, kita boleh bayangkan, dan dia tidak melibatkan penilaian, tak ada ulasan, tak ada pandangan. Tak boleh masukkan, oh warna yang digunakan itu sangat cantik. Jadi itu sudah ada ulasan ataupun pandangan. Jadi jangan cerita cantik. Awak cuma cerita cat dindingnya berwarna merah. Macam itu je. Okey. Dan jangan lupa tulis jumlah perkataan di bawah. Okey, ini satu contoh. Apakah retorik yang sesuai ni? Ni saya buat kartun ni supaya boleh nampak sikit dia gerak. Dan ini juga saya ubah sesuai daripada soalan yang pernah keluar. Okey. Ini kalau sekali tengok pun, pandang pun, awak dah tahu dah kan apa jenis retorik ni. Memang mudah, dia tak susah. Adakah anda obes? Takkanlah nak jawab retorik pemberian pula kan. Takkan retorik penghujahan. Takkan retorik penceritaan kan? Okey. Ubat ini dicipta khah apa semua tu. Ini semua nak memujuk lah ni. Diperbuat daripada herba asli. Betul ke tidak kita tak tahu. Dia kata herba asli. Diadun dengan madu asli lagi. Dan ramuan warisan. Okey. Pasti memberikan kesan segera. Ini. Ini yang dikata tadi. Rasional ke tidak rasional? Kesan segera. Jadi tak tahu kan? Tak boleh jamin. Sebab benda ni mana boleh jamin? Yang boleh jamin tu Allah saja kan. Jadi kita tak bolehlah ambil tugas Allah pula. Kita dah jamin ni kesan segera. Okey, cubalah kalau hendak tahu kesannya. Nasib baik dia ada kata cubalah. Cuba. Mana tak pasti juga tu. Anda tidak perlu berpenat lelah. Tak perlu nak exercise. Buat latihan. Jadi kalau macam ini, awak dah boleh gambarkan dah kan. Maknanya retorik apa tu. Ya, dah tentulah retorik pemujukan. Jadi ini yang pernah keluar. Dan tak mustahil juga dia akan keluar. Dia akan tanya lagi. Cuma dia bezakan ayat-ayatnya itu. Ataupun dia gunakan untuk
perkataan lain atau ayat lain atau iklan lain lah. Macam ini iklan, sebenarnya iklan untuk menurunkan berat badan lah ni. Okey. Cuma dia nak apa? Dia tak suruh bina wacana kan? Sebab dia dah bagi dah wacananya tu. Jadi tadi soalan yang tadi saya kata dia boleh bagi ciri, awak kena bina wacana. Sekarang ni dia dah bagi dah wacana, awak kena bagi ciri. Okey. Jadi dua ciri retorik yang terdapat dalam petikan di atas. Ya. Yang pertama, cirinya yang paling penting ialah itu, bertujuan untuk mempengaruhi pengguna. Maknanya nak suruh pengguna beli ya, produk dia itu tadi. Dan menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Sebab kalau iklan pemujukan ni dia tak akan guna bahasa yang panjang-panjang lah. Jadi kalau kita tengok tadi pendek saja, pasti memberikan kesan segera. Dan kalau tengok ayatnya pun tak lengkap kan. Jadi itu memang ada dalam retorik apa itu pemujukan. Okey. Jadi bahasanya maknanya dia tidak mematuhi peraturan tata bahasa. Itu kalau dia minta lebih lah. Tapi ini dia nak dua saja. Dua ciri retorik pemujukan tersebut. Tapi itulah maksudnya awak kena tahu yang pertama tu dulu. A tu mesti kena betul. Kalau A salah, habislah. Yang dia tak boleh jadilah B pula betul kan. Maknanya konsep ataupun jawapan A kalau dah salah, itu yang bahaya tu. Jadi kena hati-hati ya. Yang pertama tu kena pastikan betul dulu. Okey. Seterusnya, ini saya nak kongsi sikit ni. Teknik penyampaian idea ni yang memang selalu mengelirukan pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar tahu ciri tapi apabila MPM bagi contoh ayat, dia sudah pening. Dia nak nilai. Ayat itu ayat penyataan umum ke penyataan khusus? Okey. Jadi kita kongsi sikit petua-petua ya. Tapi sebelum tu, saya nak kongsi daripada perkataan idea tu ya. I tu ialah untuk induksi. Okey. D pula untuk deduksi, E untuk eklektik, A untuk analogi. Jadi itu memang senang ingat lah. Idea, idea itu mewakili empat itu tadi, empat teknik. Okey, jadi biasanya yang jadi masalah ialah pelajar kadang-kadang susah untuk mengesan ayat itu penyataan umum atau penyataan khusus, ataupun kadang-kadang dia terkeliru antara deduksi dengan induksi. Dan juga satu lagi yang mencabar ialah analogi. Analogi ni sebenarnya ialah perbandingan lah. Maknanya nak buat perbandingan. Jadi kalau ikut hasil pembelajaran ni, apa dia? Pelajar dapat mengesan teknik penyampaian. Kena kesan. Maknanya kalau MPM bagi ayat ataupun bagi wacana, jadi awak kena mengesan. Dan pernah dulu satu tahun MPM bagi satu wacana beberapa ayat, dia suruh pelajar susun ayat itu mengikut apa yang dikendaki oleh soalan. Maknanya itu yang saya kata tadi menimbulkan masalah kepada pelajar sebab dia nak kesan. Ayat pertama ni, ayat kedua, ayat ketiga, ayat yang berbentuk apa? Nyata umum atau nyata khusus? Okey. Yang saya nak kongsi ni, saya kena... di sini boleh nampak eh? Saya rasa boleh nampak kan? Okey. Okey, teknik penyampaian idea. Okey. Okey, boleh. Penyataan umum ya. Penyataan umum tu biasanya ayat topik lah kan. Maknanya ayat isi. Isi penting. Okey. Ayat kedua biasanya diikuti oleh ayat huraian lah. Huraian itu dikatakan penyataan khusus. saya kena minum sekejap. Okey. Jadi pernyataan umum itu tadi ayat topik, ayat ayat isi. Kalau dalam esei, awak mana kalau ayat pertama awak tu ialah ayat topik, ayat isi, mana itu dipanggil pernyataan umum. Okey, kenapa kita kata umum? Sebabnya ayat itu masih berbentuk umum, belum khusus lagi. Maknanya dia perlu penjelasan, perlu penerangan. Sebab itulah memerlukan ayat kedua, ayat ketiga. Jadi logiknya ayat pertama tu mesti bagi yang berbentuk umum ayatnya. Okey, nanti selepas ni saya tunjukkan contoh ayatnya tu. Jadi sekarang ni awak ingat petua ni. Makna petua kalau umum tu maknanya dia masih lagi umum, tak jelas, dan kita boleh tanya soalan. Kita boleh tanya soalan. Kenapa? Apa bendanya? Jadi contoh bergantung pada ayat isinya tu.
nanti. Contoh kalau, okeylah saya bagi contoh kalau kemalangan jalan raya lah kan. Apa faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya? Salah satu sebabnya ialah kecuaian pemandu kan. Jadi, ayat isi tu, awak bina ayat, apa ni, kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian pemandu. Kita boleh tanya ke tidak? Kita masih boleh tanya, kecuaian pemandu tu apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan kecuaian pemandu? Itulah yang memerlukan ayat seterusnya tu, ayat penyataan khusus, ayat huraian. Huraian itu sudah khusus. Dia menjelaskan apa dia kecuaian pengguna. Kecuaian tu masih umum. Maknanya masih terbuka, masih tidak diterangkan. Dan nanti kena bagi contoh. Jadi contoh juga ialah khusus. Mana penyataan khusus, contoh kecuaian pengguna itu. Maknanya dia apa, dia berbual-bual kan, cuailah. Dia menggunakan telefon bimbit, cuailah tu. Itu contoh. Jadi itu petuanya. Maknanya kalau awak nak tahu penyataan umum, jadi kena tengok ayat tu, baca ayat tu, adakah ayat itu masih lagi berbentuk umum. Boleh ditanya soalan, boleh dihuraikan, boleh diterangkan lagi. Contohnya kalau apabila ayat dah penyataan khusus, kita tak boleh tanya lagi lah. Contoh, kalau pengguna jalan raya itu berbual-bual dengan menggunakan telefon bimbit, adakah kita perlu tanya lagi? Apa dia telefon bimbitnya? Apa dia berbual-bualnya? Tak perlu kan? Jadi apabila tak perlu tanya, itulah dia khusus. Okey. Jadi kalau teknik gabungan penyataan umum dengan khusus macam ini, ini dipanggil deduksi lah. Jadi dia bermula dengan ayat topik tu tadi, ayat penyataan umum. Lepas tu diikuti dengan huraian, penyataan khusus dan juga contoh penyataan khusus. Okey. Kalau kita tambah di bahagian bawah tu, pernyataan umum lagi ataupun ayat topik selepas ayat contoh itu, dia akan jadi okey. Maknanya kita jangan ambil ayat yang pertama, maknanya kita terus dengan ayat huraian. Sebab ada juga esei yang bermula dengan bukan esei saya lah, maknanya rencana ke ataupun satu wacana ke, ayat pertama kita dah tengok, oh khusus, dia terus bagi contoh. Jadi maknanya kalau sudah ada contoh dalam ayat pertama, maknanya dia bukan lagi penyataan umum. Kalau dah ada contoh, maknanya itu penyataan khusus. Jadi teknik penyampaian ideanya kalau bermula dengan penyataan khusus ialah teknik induksi, bukannya teknik deduksi. Jadi boleh juga wacana bermula dengan penyataan khusus ataupun bermula dengan contoh, lepas tu ada huraian, akhir sekali baru ayat topik. Jadi itu yang dia keterbalikkan lah. Maknanya terbalik. Deduksi dia mula dengan umum dulu, penyataan umum. Kalau induksi pula dia terbalik, dia mula dengan penyataan khusus. Dan penyataan khusus pula dia mesti ada, biasanya sekurang-kurang ada dua lah. Dua penyataan khusus dan satu lagi tu penyataan umum. Jadi itu induksi. Tapi kalau kita gabungkan kedua-dua teknik itu tadi, dia jadi eklektik lah. Maknanya kalau mula macam esei awak, kalau saya galakkan pelajar saya membina atau menulis esei itu dengan menggunakan teknik eklektik lah. Maknanya ayat isi dulu, penyataan umum, ayat topik, lepas tu diikuti oleh ayat huraian, ayat contoh, kalau tak cukup lagi perkataan, hurai lagi, lepas tu buat kesimpulan ataupun penyataan umum tu maknanya awak simpulkan balik, ayat penegasan, maknanya awak nak tegaskan ayat isi itu tadi. Jadi mana itu ayat-ayat dalam teknik penyampaian ide, teknik eklektik. Okey, jadi yang ini saya rasa awak tak akan keliru lah. Maknanya kedudukan penyataan umum tu. Maknanya kalau ditanya ciri tu, jadi kena ingat ciri deduksi bermula dengan pernyataan umum dan diakhiri dengan penyataan khusus. Induksi pula terbalik, bermula dengan penyataan khusus, diakhiri dengan penyataan umum. Sebab soalan ni dia biasa popular. Sama ada dia tanya ciri, awak kena bina wacana. Dia memang itu je biasanya. Dia tak ada apa lagi nak tanya dah. Sebabnya apa lagi nak tanya? Memang itulah, dia tanya ciri, dia suruh awak bina wacana. Ataupun dia bagi awak wacana, dia suruh awak pula pastikan itu teknik apa dan bagaimana susunan ayatnya tu. Jadi maknanya kena kesan lah. Okay. Jadi gabungan kedua-dua tu eklektik. Dan satu lagi nanti, ini sebelum saya masuk teknik analogi, saya tunjukkan contoh teknik
deduksi, induksi dan eklektik tuh. Okey, yang mana tadi contoh ayat yang dikatakan ayat topik tadi, ayat umum tuh yang kita boleh tanya lagi tuh. Contoh tadi saya bagi kemalangan jalan raya, sekarang ni peningkatan kes denggi semakin membimbangkan akibat sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Jadi, apabila awak dapat ayat macam ini, awak kena tanya. Boleh soal ke tidak ayat ini? Ya, dah tentu boleh disoal kan. Mana apa dia yang membawa yang apa yang dimaksudkan dengan tidak bertanggungjawab tu? Apa dia? Ah, jadi makna dia memerlukan huraian. Jadi huraian itu yang jadi penyataan khusus. Ayat tidak bertanggungjawab ini makna dia masih lagi umum. Umum kan? Apa dia tidak bertanggungjawab? Ah, dia perlu huraian kan? Okey. Jadi nampak perbezaan dia. Dan seterusnya barulah ayat huraian dan contoh. Apa dia huraiannya? Kes denggi itu meningkat kerana sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Okey, apa dia yang tidak bertanggungjawab tu? Orang ramai tidak membersihkan kawasan kediaman. Maknanya itu perbuatannya. Jadi maknanya kita tak perlu tanya lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan membersih kawasan kediaman? Maknanya itu dah khusus. Cuma kita nak terangkan contoh. Apa dia contoh membersihkan kawasan kediaman itu? Itulah dia. Maknanya mereka membiarkan air bertakung di dalam tin-tin kosong. Ini kita tak perlu tanya lagi dah. Tin kosong apa? Tak perlu tanyalah kan? Jadi yang penting itulah dia contoh. Jadi nampak dah? Mana ayat kedua tadi dia sudah menjelaskan yang tidak bertanggungjawab tu apa? Tidak membersihkan kawasan kediaman. Itulah dia tidak bertanggungjawab. Maknanya dia bukan tidak bertanggungjawab kepada diri dia saja, kepada jiran dia kan. Sebab kalau dia tak bersihkan, nyamuk itu boleh pergi ke rumah jiran juga. Jadi nampak? Jadi tu contoh ayat, dan awak kena ingat betul apa yang dikatakan ayat topik, apa yang dikatakan ayat huraian, ayat contoh. Yang dikatakan juga huraian dan contoh itu ialah penyataan khusus. Maknanya dia sudah sempit, dia sudah menjawab ayat umum itu tadi. Kalau ayat topik, penyataan umum tu maknanya dia masih umum, boleh ditanya, masih tak jelas. Itu maksud dia. Okey. Jadi ni kalau pelajar ulangan satu, setahu saya tak ada masalah dah untuk menulis esei sebab dah tahu dah. Tapi kalau pelajar semester satu, mereka masih tak belajar lagi sebab ini semester tiga baru belajar. Jadi pelajar sem tiga ambil ulangan semester satu sepatutnya memang skor lah. Mesti skor A atau A minus. Sebab awak dah tahu dah semua teknik, teknik penyampaian idea. Dan juga awak boleh mengurangkan kesalahan tata bahasa sebab dah belajar morfologi sintaksis. Sedangkan semester 1 tak belajar lagi sintaksis dan apa tu morfologi sintaksis, belum belajar lagi ya. Okey, jadi kita buat kesimpulan, maknanya kalau kita nak buat teknik apa tadi saya kata teknik eklektik tadi, gabungan antara kedua-dua tu tadi, ambil baliklah ayat ayat topik, tapi kena ubah suai sikit. Tegasnya, sikap masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab merupakan faktor utama demam denggi sukar di bendung. Jadi awak tukar sikit bentuk ayatnya tu supaya tak adalah tiru bulat-bulat daripada ayat pertama. Tapi ayat yang akhir ini masih lagi menyentuh ya masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab. Jadi itulah dia masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Jadi sikap masyarakat tadi. Jadi makna ayat akhir itu juga bersifat umum. Jadi apabila bermula dengan penyataan umum, diikuti dengan penyataan khusus, diakhiri dengan penyataan umum, itu dipanggil teknik eklektik. Okey? Okey, ada yang nak tanya? Tak ada yang nak tanya? Okey, seterusnya teknik analogi. Ini saya kongsi satu petikan yang saya ubah suai daripada soalan MPM juga. Dan nanti saya akan terangkan lagi sebab tak tahulah, mungkin tahun ini mungkinlah kan, sebab dia kemungkinan tu memang ada lah, keempat-empat tu ada kemungkinan sebab semuanya sudah ditanya. Jadi cuma yang bahagian akhir ni mencabar sikit ni, maknanya yang analogi ni. Kalau tadi tu jangan keliru saja, kalau awak tak keliru insyaAllah memang dah tahu dah tadi nak bezakan penyataan umum dengan penyataan khusus sebab cirinya memang itu saja. Penyataan umum, penyataan khusus. Dia mula, akhir. Macam mana? Tapi analogi ni tak ada ciri macam itu. Okey. Kalau kita tengok
wacana ataupun petikan yang diberikan oleh MPM ataupun ini yang saya ubah suai. Jadi ada tak sesiapa yang boleh cuba bagi jawapan? Apa teknik penyampaian idea dalam petikan tu? Ada satu orang boleh tolong jawab? Agaknya teknik apa tu? Ah, ni yang saya nampak nama ni Muhammad. Ada Muhammad yang saya nampak. Sasha ke Siti Atira ke? Apa dia contoh? Jawapannya tu. Analogi ya, cikgu. Ya, analogi kan. Okey. Jadi yang ini senanglah sebab saya dah terangkan tiga tadi kan. Yang satu lagi saya belum terangkan. Ha, memang analogi lah. Okey, tapi sekarang ni saya nak tunjukkan pula petua ni. Sebab itu saya gunakan warna tu. Okey, jadi petua dia ke, kenapa kita kata ini analogi? Analogi ni yang pertamanya awak kena gambarkan, maknanya dia teknik perbandingan . Maknanya kita nak bandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, sebagai contoh. Ayat pertama . Awak tengok ayat pertama, Hawaii. Ha, ini kepulauan, ini semua orang kenal kan. Hawaii merupakan sebuah pulau yang kecil tetapi telah berjaya menarik kemasukan ramai pelancong asing. Mana banyak pelancong suka pergi ke Hawaii dan terkenal Hawaii ni walaupun dia pulau kecil saja. Okey, itu satu ayat gagasan. Ayat gagasan ayat pertama. Lepas tu apa rahsia dia? Rahsia kejayaan pulau tersebut ialah upayaannya mempopularkan keindahan pantai dan alam semula jadi. Maknanya dia tak ada benda lain kan. Dia ada itu aja, keindahan pantai, alam semula jadi. Dia popular kan. Maknanya dia promosikan keindahan pantai dia tu, air dia yang jernih kan. Cantik, itu yang orang nak pergi. Jadi maknanya ayat kedua ni dia menerangkan apa rahsianya tu. Okey, tapi tak apa, nanti akhir sekali nanti saya tunjukkan petua dia tu. Tapi sekarang ni awak dengar dulu. Jadi ayat pertama tadi gagasan, ayat kedua apa rahsia dia, ayat ketiga, ayat ketiga ni maknanya apa dia punya perbandingan. Jadi sekarang ni kita nak bandingkan Malaysia ni, kita, negara kita. Sama ada negara kita ke atau pulau yang ada di negara kita ke, Pulau Langkawi ke, Malaysia juga akan berjaya untuk meningkatkan sektor pelancongannya jika negara kita turut melaksanakan langkah yang sama. Okey, maknanya ayat ketiga ni kita mula buat perbandingan. Sebabnya negara kita ni ada tak ciri yang hampir sama dengan negara yang kita nak bandingkan itu? Memang ada kan. Negara kita pun pantainya cantik jugalah kalau di Langkawi tu. Tapi banyak juga pantai yang tak cantik lah kan. Tapi okeylah, kita ketepikan yang tak cantik tu. Kita anggap yang cantik tu. Macam di Pulau Pinang kan. Di kawasan Batu Feringgi tu. Itu cantik juga. Pelancong asing pun ada. Jadi maknanya ayat ketiga tu perbandingan. Dan ayat keempat, maknanya hujah yang menyokong perbandingan. Apa dia buktinya tu? Malaysia mempunyai banyak pantai yang indah dan keindahan alam sudah jadi yang berpotensi untuk dimajukan. Jadi empat ayat saja biasanya untuk teknik analogi ni. Okey. Jadi kalau kita tengok petuanya tu, okey, ayat yang pertama, ayat satu tu makna awak kena bina ayat yang berbentuk gagasan. Makna satu pernyataan. Nanti ada lagi contoh lain supaya awak boleh kaitkan pula dengan perkara lain pula. Ayat kedua, hujah yang menyokong gagasan. Mana apa yang menyebabkan dia terkenal itu, berjaya itu. Okey. Yang ketiga, perbandingan dengan gagasan. Okey. Buat perbandingan. Maknanya satu benda lain pula atau negara lain. Macam negara kita. Okay. Lepas tu, apa hujah yang menyokong perbandingan itu. Jadi itu saja yang awak kena ingat. Empat ayat yang merupakan ciri bagi teknik analogi. Teknik analogi ni perbandingan. Okey, kita tengok contoh. Ini satu contoh. Kalau soalan struktur, biasanya dia akan bagi satu ayat dulu, ayat gagasan, ataupun mana tahu dia tak bagi langsung ayat gagasan. Dia terus saja suruh awak bina wacana yang menepati ciri ataupun dengan menggunakan teknik analogi pun boleh juga. Tapi kalau yang bebas tu, dia tak bagi ayat pernyataan pertama tu, ayat pertama tak ada, awak lebih bebas. Mana nak bagi contoh, awak boleh hafal kan.
hafal contoh yang saya bagi ni tadi, atau bagi contoh yang dalam soalan MPM pun ada. Tetapi kalau dalam soalan dia bagi satu ayat, jadi makna awak kena kembangkan ayat itu. Jadi makna awak terikat dengan ayat pertama ni. Okey, saya bagi satu contoh. Tapi ini senang saja. Saya bagi contoh, Jepun merupakan sebuah negara yang terkenal dan maju dari segi perindustrian. Okey, itu ayat gagasan tadi. Makna ayat yang pertama tu maknanya satu pernyataan, satu gagasan. Okey. Jadi mesti ada rahsia. Macam tadi lah. Maknanya ayat kedua mesti cerita apa rahsia. Terkenal tu, maknanya negara Jepun tu terkenal dan maju tu. Jadi ayat kedua fikirkan, ayat ketiga buat perbandingan, analoginya tu. Boleh tak negara kita kita kaitkan dengan negara Jepun? Boleh tak boleh? Mesti boleh. Boleh kan? Cuma cepat dengan lambat, nak dengan tak nak je kan? Okey. Kalau katalah macam pemain badminton, sebelum ni asyik dulu Lee Chong Wei kan, lepas tu apa, Lee Chong Wei pun selalu kalah dengan Lin Dan. Kalau asyik Lin Dan aja menang, apa rahsia Lin Dan tu? Jadi maknanya ayat kedua kena bagi rahsia. Lepas tu boleh tak pemain Malaysia berjaya macam Lin Dan? Boleh. Terbukti yang sekarang ni. Apa Yi Ziaji, apa apa nama? Apa nama, saya pernah lupa. Ji Zia. Jadi dia pun boleh jadi macam Lee Chong Wei. Dia pun boleh jadi macam Lin Dan. Tapi apa rahsianya? Okey. Jadi itu yang kena bagi ayat kedua tu rahsia. Jadi kalau Jepun ni maju, apa rahsianya? Okey, saya tunjukkan contoh. Jadi awak nanti kena bina ya. Kena berlatih nanti. Sebab nak bina wacana mesti kena berlatih. Dia tak boleh baca je, baca buku, baca nota. Lepas tu tak payah perah otak. Tak boleh. Sebab kalau dia bagi soalan macam ini, yang dah ada satu ayat, awak memang terikat. Mesti kena bergantung pada ayat yang dibagi tu. Okey. Jadi apa rahsianya? Rahsia kejayaan negara itu, rahsia kerajaan negara Jepun ialah terdapat golongan teknokrat yang gigih di negara itu. Teknokrat ni maknanya banyak orang yang mahir dalam bidang teknologi. Jadi boleh tak kita bandingkan dengan negara kita? Ya, sudah tentu boleh. Malaysia juga mempunyai golongan teknokrat yang berpotensi untuk memajukan bidang perindustrian. Ataupun boleh tak negara kita ni maju? Sudah tentu boleh. Negara Malaysia juga boleh menjadi negara yang maju dalam bidang perindustrian. Jadi apa alasannya? Alasannya ialah negara kita juga mempunyai golongan teknokrat ataupun golongan yang berkemahiran tinggi dalam bidang perindustrian. Ada, cuma mungkinlah tak ramai. Tapi tak mustahil kan? Jadi tak mustahil. Dulu negara kita tak keluarkan kereta. Sekarang ni negara kita pun ada mengeluarkan kereta. Sampai tahun lepas soalan esei SEM 1 pun ada soalan tentang Malaysia sebagai pengeluar kereta sendiri kan? Walaupun asalnya memang bukan kita punya 100%. Kita pun memang kena pinjam teknologi dari negara Jepun. Tapi maknanya tak mustahil. Jadi boleh dia jadi analogi seperti ini. Jadi maknanya negara kita pun boleh maju seperti negara Jepun. Alasannya sama juga, negara kita juga mengandungi golongan cerdik pandai dalam bidang perindustrian. Okey. Jadi petuanya tu cuma maknanya yang penting ayat pertama ya, ayat kedua. Lepas tu ayat ketiga buat perbandingan, ayat keempat bagi hujah ataupun kesimpulan yang menyokong perbandingan itu. Okey, ini ini dipanggil ini teknik analogi juga, tapi ini dia lebih kepada teknik logik silogisma. Jadi maknanya kalau sesuatu sektor, contoh sektor perindustrian, negara kita sudah berjaya maju. Jadi kita kena buat perbandingan apa yang ada dalam sektor perindustrian. Contohnya sektor pembuatan kereta merupakan sektor perindustrian. Jadi mana itu hujahnya. Lepas tu kita buat perbandingan. Jadi industri pembuatan kereta juga boleh maju sebab ayat pertama sektor perindustrian kita juga maju. Sedangkan sektor pembuatan kereta tu tergolong dalam sektor perindustrian. Jadi itu secara simple lah, paling mudah. Tapi untuk awak ingat itu maknanya
awak gunakan yang tadi itulah, teknik yang awak ingat tadi, yang Hawaii tadi ataupun yang negara Jepun tu, maju dalam bidang perindustrian. Sebab alasannya dia ada pakar ataupun golongan teknokrat. Jadi terus bandingkan dengan ayat ketiga. Okey. Yang ini teknik penyampaian ideanya, apa teknik penyampaian ide? Jadi ini contoh eklektik. Kalau eklektik ni, dia mesti awak kena cari, ya, kena cari pernyataan umumnya terlebih dahulu. Tapi yang ini dia tak tanya contoh ayat, dia tanya berikan definisi bagi teknik penyampaian idea. Jadi mana definisinya? Itulah dia definisinya. Teknik ini dimulakan dengan pernyataan umum, diikuti pula oleh pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Jadi maknanya dia macam itu saja dari segi definisinya. Kalau deduksi, dia diakhiri oleh pernyataan khusus. Kalau deduksi tadi, terbalik pula. Maknanya dia bermula dengan pernyataan umum, diakhiri dengan pernyataan khusus. Tapi kalau induksi, bermula dengan pernyataan khusus, diakhiri dengan pernyataan umum. Jadi...